teman-teman semua dari Sabang sampai Merauke. Selamat datang di channel YouTube Matematika TV. Hari ini kita akan membahas soal tentang turunan fungsi trigonometri. Oke, ini dia soalnya. Jika fx sama dengan sin x min sin x cos pangkat 2x, maka nilai dari f aksen pi per 4 adalah titik-titik-titik. Oke, fungsi fx dari soal di atas difaktorkan menjadi fx sama dengan sin x, buka kurung, 1 min cos pangkat 2x, tutup kurung. Fx sama dengan sin x, 1 min cos pangkat 2x sama dengan sin pangkat 2x. Fx sama dengan sin pangkat 3x. Maka turunan pertama fungsi fx ditulis f aksen x sama dengan 3 sin pangkat 3 min 1 x cos x sama dengan 3 sin pangkat 2x cos x. Rumus turunan fungsi trigonometri yang digunakan dalam menyelesaikan soal ini adalah aturan rantai. Jika diketahui fungsi fx sama dengan u pangkat n, maka turunan pertama fungsi fx ditulis f aksen x sama dengan n kali u pangkat n min 1 kali u aksen. Maka nilai dari f aksen pi per 4 sama dengan 3 sin pangkat 2 pi per 4 cos pi per 4. Sama dengan 3 kali, buka kurung, setengah akar 2, tutup kurung pangkat 2 kali setengah akar 2. Sama dengan 3 kali 1 per 4 kali 2 kali setengah akar 2. 2 coret 1-1 sama dengan 3 akar 2 per 4. Ini dia jawabannya. Jawabannya adalah yang C, 3 akar 2 per 4. Oke, sekian pembahasan soal tentang turunan fungsi trigonometri untuk hari ini. Oke. Terima kasih sudah menonton video kita di Matematika TV. Kalau ada pertanyaan, follow akun media sosial Matematika TV berikut. Sukses selalu ya!